datang. 3, 2, 3. Wah, kesempatan. Ah, mama. Ah. Aduh, gua harus minjem duit di bank nih, Nok. Oh, buat apa lagi? Bangun kontrakan. Lumayan satu pintuan. 1 juta, 1 juta, 1 juta, ya kan? Tuh, gua pinjem deh duitnya. Jalan, Nok. Berapa tuh? Wah, bayar air lagi. Dibayar air, jangan mandinya aja. Ye, enak aja. Waalaikumsalam. Nah, ini 2 lagi nih. 3 dong. Jangan dimundurin orang gue. Ah, lo bayar listrik lo. Tuh. Bayar listrik. Nah. Itu bayar listrik. Kembali. Enak aja lo. Enggak usah udah. Ah, kembali semua. Lu main aja begini, udah tua bangka juga lo. Sambil nunggu buka, Bang. Masih jauh, ya kan? Iya. Mendingan begini. Ya bukan begitu. Anak gue jadi gak bener tuh ikut-ikutan lu main. Kan bisa nyari pahala. Caranya gimana, Be? Caranya gimana? Ya meramaikan masjid. Dengerin Pak Ustadz ceramah, belajar agama, macem-macem. Meramaikan masjid emang dapat pahala, Be? Dapat pahala. Ini kalau begini buhala nih. Eh, gak bener. Eh, Babang. Ganti baju. Sono, masjid. Eh, ganti baju. Tuh, 3 tuh. Nih. Bayar dulu yang tadi lu masuk ke rumah gue. Ya kan lu habis bayar listrik gue sini. Ah, gimana cerita? Ya bayar dulu sini listrik lu sini. 2 sini, 2. Hei, enggak bisa dibilangin pakai bahasa Indonesia. Gua ngomong pakai bahasa Perancis nih. Ya ampun. Ganti baju. Iya. Ah, ini Bang, ah, tanggung ah. Aduh. 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 Siapa ini? Aduh. Ini yang mana nih? Eh, Pak. Aduh. Wah, tadinya kenapa lo? Turun ke muka, ke mulut. Aduh, siapa nih? Eh, wah, itu dia tuh. Aduh, main undang-undang sembarangan. Aduh. 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 Ini nih, Pak. Eh, ngajar rambut saya sampai habis. Ambil bola. Ambil dulu. Samperin. Bang. Sampai habis nih rambut. Emang udah habis. Emang begitu modelnya. Aduh. Yang gua suruh hantem dia kenapa gue? Mana gua anak kiri lo? Aduh. Om Idan. Eh. Ini kurang rame nih orangnya. Yang dagang kurang rame. Bukan orang ini. Oh gitu? Heeh. Udah tenang aja. Orang banyak. Nanti banyak kok yang datang. Yang gak soleh. Iya. Yeah. Tuh. Tenang. Om Masro udah panggilin semua tukang. Yeah. Nah. Tukang odong-odong. Tukang kedong-dong. Yeah. Semuanya om panggil. Yang gak ada cuma nenek gerondong. Iya. Yeah. Pokoknya nanti masjid ini akan rame. Oke? Oke. Pokoknya sabar. Ntar laku yang kayak begini-begini doang. Iya. Semuanya sampai habis ya? Iya. Ntar kita tungguin terus. Nah. Ayamnya tuh. Nih, serabinya juga masih hangat ini. Tuh. Nah, tuh. Rapin lu nih, ayamnya. Keduan lu. Aduh. Apa-apaan ini? Hah? Ustadz gak paham nih. Kata Babe, kita harus meramaikan masjid. Supaya nambah pahala, Pak Ustadz. Gitu, Ta. Bener, Pak Ustadz. Ente nih nuduh aneh gak paham lu. Lu siapa sih aneh gak paham urusan begini? Babe ngomong apa? Ramein masjid? Aduh. Ini kan rame, Pak Ustadz. Sini. Coba solo-solo nanti. Surat At-Taubah ayat 17. Di situ disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan, dan di sini maksudnya memakmurkan rumah-rumah Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mendirikan sholat, membayar zakat, enggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
yang dimaksud meramaikan masjid di dalam. Ibadah, sholat, zikir, iktikaf di situ. Berarti harus gimana nih Pak Ustaz? Beresin, urus, ya kan? Pokoknya saya nggak mau tahu, clear. Tahu nggak clear? Apaan clear? Bersihin, gitu ya. Beres deh Pak Ustaz. Iya deh Pak Ustaz. Ayo, Babak ikut. Iya Pak Ustaz. Dalam. Bang, kita gak bisa gitu dong. Udah lurusin bubar. Udah urusin. Udah laku ini dagangannya. Ya, balikin lagi ke tempat semula. Gak bisa gitu dong Bang, balikin aja. Gak bisa gitu. Saya minta ganti rugi ya Bang, saya gak mau tahu. Iya nanti diganti setengah harga ya. Yaudah saya maunya sekarang juga. Jangan sekarang dong, ntar dulu. Ya saya rugi dong Bang. Ya kan belum nyetor juga. Sekarang bubarin dulu deh, bubar. So, yaudah sekarang pindah aja, pindah. Saya mau ganti rugi. Aduh, yaudah balikin deh. Gak enak Pak Ustadz deh, yuk. Ayo, Sol, masih lama lagi di Sol ya.